happy family, we are happy family. Sayang-sayang, pecinta pedas kumpul yuk. Hari ini di Onsu Family mau masak seblak porsi besar nih. Wow, belum apa-apa udah ngiler duluan. Apalagi sayang di rumah, ya kan? Ayo ngaku. Oke, baiklah. Onsu masak. Nah, ini... Hari ini kita mau masak seblak. Betul. Karena banyak yang komen request kita masak seblak. Oke. Sebanyaknya. Ini sambil menunggu Bunda menghaluskan bumbu, kita juga sudah menumis. Ini aromanya sih gak main-main ya. Oh, bumbunya gak pelit. Gak pakai pelit bumbunya. Wow. Wow, semua bahan-bahannya udah dicampur jadi satu. Airnya aja sampai pakai full 1 galon loh. Duh, jadi gak sabar deh pengen nyoba seblaknya. Ini kita masak seblak sesuai dengan request kalian semua ya. Yang ada di komen, kita tanya katanya banyak seblak. Sudah merah merona banget nih kuahnya. Bikin menggoyang lidah. Isiannya bejibun banget. Ini sih cukup buat semua penghuni pondok indah. Lagi, tambahin lagi airnya. Cukup bumbunya yang udah ini malahan. Wadidaw, saking banyaknya porsi seblak yang dimasak, Bunda sampai bawa serokan yang gede banget. Ayah sama Onya sampai syok liatnya. Semangat ya Ayah Bunda, aduk terus sampai meresap bumbunya. Gede juga ya Bunda, tongkatnya. Biar satu panci, aduknya. Wow, ya ampun, banyak banget sayang seblaknya. Isinya super duper komplit. Ini sih seblak super mewah, gak cukup buat stok 1 minggu. Eh, mangkok buat papi, mana papi? Jadi Don Su, ini orang makeup aku, Momogi. Tadi kita ada makeup, dia sengaja datang karena hari ini mau masak seblak. Tara, seblak super duper mewahnya udah jadi nih sayang. Saatnya kita serbu. Mama, ini buat take away atau buat makan? Ini take away atau makan ini? Aduh kakak, itu sampai bawa rice cooker gitu buat stok di rumah ya seblaknya. Laper gak? Masa enggak? Tuh kan sayang, seblak buatan The Onsu Family laris abis sampai antri panjang banget. Sayang di rumah juga pasti udah pada ngiler semua kan dari tadi. Udah seru bingit kan episode kali ini. Jangan lupa untuk saksikan terus keseruan lainnya ya. Setiap Sabtu dan Minggu jam 10.30 hanya di Trans TV. Sayang. Nafas yang dalam, buang. Selamatnya rasa ini.
takkan terganti. Dan ingatlah hari ini sampai kita tua nanti. Sahabat tidak pernah.